kami kontingen dari DKI Jakarta akan menampilkan suatu budaya ragam pesona. Betawi punya gaya. Gaya apa itu? Hei, Bang Dani, ngapain kecicilan di sini? Dilihat, malu dilihat sama penonton. Ketemu dalam selampe. Maksudnya apa? Siapa di samping? Siapa tempat di samping? Siapa? Mau tau gak? Kontingen dari Jakarta baru datang. Iya. Oke, Bang Dani, coba lihat ya. Jalan-jalan kecil ini lewat Blandongan. Jangan lupa beli payah sama kemiri. Bang Dani berserta rombongan mau apa datang kemari? Capit kerang di lubang batu. Emang bisa? Bisa. Ketahui punya gaya. Gak selamat. Mau tahu? Mau tahu gak? Mau. Tahu. Nih, kontingen dari Jakarta yang nomor satu. Oh gitu. Kalau ini nomor satu, pengantin nomor berapa? Ayam jago, jangan diadu. Kalau diadu, cenggirnya merah. Pengantin ini jangan diganggu. Apa? Mau tahu? Emaknya yang marah. Oh gitu, betul mak. Bang, emang ente mau anak ayah bang? Buset, jago gua banget, jago. Pokoknya pok, jago banget, ganteng banget. Banyak cakep lagi. Neng, emang lu udah kenal sama laki yang anu no? Udah kenal mak, udah lama ayeh. Udah kebelet. Eh penonton. Puas salak rasanya sepet. Enak dibikin manisan. Abang, Mpo, ternyata anak aneh udah ngebut. Gak usah lama-lama deh, kita bawa ke pelaminan. Oke. Udah dulu, Bang Dani. Lu tantangin gue? Iya. Waduh, dengerin. Wow. Burung nuri, burung camar. Jangan lupa kasih umpannya. Kalau Bang Dani ingin ngelamar, hadapin dulu jawarannya. Banyak, Neng, minggir, Neng. Mana kena golok, Neng? Bang, menangin, Bang, menangin. Wah. Gua tahu aja maknya, mak gue yang ono buat pengantin gue. Bang Dani, emang masih mau mana bang? Buset, masih 24 jam, masih mau. Kebetulan bang, anda berjanda belum rame. Jadi sampai kali ini kita apa dia? Dapat siapa? Maknya apa anaknya? Dua-duanya. Penonton. Kalau dibarengin aja gimana, Mas? Udah, anak kita dulu aja. Emang itu, Bang? Iya. Ya, Neng, ikut Abang. Ikut kami. Biar dulu. Ya, ilah deh. Tolong, entar dulu ya. Pasti gara-gara maknya.
Dalahkan emaknya, emak orangnya, emak anaknya. Anak-anak nih, anak-anak itu anak atau atunya. Anak paling cantik. Bibinya doer. Oh, ayo nanya. Kupingnya kagak ada. Bane enggak ada. Bane umpetin anak aja depan kemari. Enggak. Dikeroyok, Bang. Bisa dikeroyok gua. Tahu ya? Nih. Kalau mau tahu. Gue anak Jakarta. 1, 2, 3, 4, 5 ya 10 gue punya jurus, jurus kabur pasti. Terus jadi apa kagak ini lamar anak aneh? Nah dulu mas kak penonton masih banyak yang mau ngeliat saya. Oh, nah coba tunjukin sama mereka bang. Mana teman-teman Pak Dega, Raka 1, Raka 2, Raka 3, sampai 8 dan 9. Dadah, oke saya akan... Dulu bang, Ether yang langsung penuhnya. Amat ya? Berapa jurus lagi? Eh, ini udah kale. Mana pas ada lagi? Gua akan tandingin. Kalau gue ini gua gak. Lagi nih, bang. Nah, kalau banyak mah tanpa semuanya deh. Kalau mati bukan apa-apa, gua jadi kawin. Iya, dua-duanya. Bang. Bang, sekarang aneh mau nanya, bang. Ente berani berapa ngelamar anak aneh? 100 juta. 100 juta sama kontrakan 10 pintu. Ambil enggak? Yang benar. Eh, bang, ente kan lihat nih anak aneh. Ini emas yang dari Monas udah kecopotin mari, bang. Yes, ini, Pak. Oh, kemarin bisa tidur di sini. Tidur enggak semalam? Tidur enggak malam semalam? Aneh kagak tidur, bang. Nyopotin emas dari Monas, gua tanya kan malam. Makanya saya tanya, pasti enggak tidur semalam. Tuh dia, makanya anak gua harganya mahal, bang. Ini gadis bukan sembarang gadis, bang. Ini gadis yang terpilih, makanya dia bisa nyampe di KPM hari, bang. Oke, saya akan bawa anak KPM. Gimana, saya udah juara, udah sejatuhin. Empok, biar ame aja.